أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد رحمة الله من ذات العالمين، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سي أسامة عبد الستار، أسامة بن عبد الستار بن محمد توفيق بن عبد الستار السنباوي المصري الأزهري، سي لهير دي مصر، بتجار دي مصر دي الأزهر الشريف، سنباي ماجستير الحمد لله دي كلية أصول الدين قسم الحديث الشريف، belajar dengan para ulama yang ada di negara kita di Mesir macam Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'ith Al-Kittani Al-Hasani, juga dengan Syekh Yasin Rushdi, dengan Syekh Ahmad Tullah, dengan Syekh Ali Jum'ah, dengan Syekh Usama Sayyid Al-Azhari, dengan banyak daripada ulama Mesir alhamdulillah. Selepas itu Allah Subhanahu wa taala bagi izin untuk saya tetap di sini di negara Malaysia, kawin di sini, ada alhamdulillah ada 4 anak atau ada 3 anak, ada 1 anak akan main insyaallah di bulan 11 insyaallah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala bagi izin untuk kita untuk buka pusat untuk belajar ilmu agama. Pusat kita ni nama dia Pusat At-Tarbiyah wa At-Ta'lim. Nama itu kita pilih sebab yang penting dalam agama kita At-Tarbiyah sebelum At-Ta'lim, Al-Akhlaq sebelum At-Ta'lim. Sebab Nabi SAW kata Anna aqrabakum minni majlisan yawm al-qiyamah ahasinukum akhlaq. Orang yang paling dekat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat adalah orang yang paling baik, akhlak dia paling baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kata orang yang ada ilmu banyak atau orang yang ada amalan banyak, tapi baginda sallallahu alaihi wasallam kata orang yang akhlak dia banyak. Jadi kita pilih nama itu untuk pusat kita, pusat at-tarbiyah wa ta'lim. Tetapi kita besar kita juga belajar untuk semua orang, orang dewasa, orang remaja, orang kanak-kanak, untuk lelaki, untuk perempuan semua. Besar kita bukan sekolah, besar kita bukan tak ada asrama, tak ada itu. Besar kita tempat untuk belajar ilmu, ikut mana kuliah yang kita nak masuk. Waktu kuliah itu sahaja kita main, hadir untuk kuliah itu, sebab itu kita balik untuk rumah kita. Pusat kita akan bagi sijil insyaAllah dalam semua ilmu yang kita bagi. Kalau kita belajar yang pertama untuk kita Al-Quran, kita belajar Al-Quran dengan sanad untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sanad qiraat Hafs, qiraat kita atau qiraat Malaysia, dan qiraat Mesir juga baca dengan Hafs. Insyaallah kita baca Al-Quran, mula daripada surah Al-Fatiha sampai surah An-Nas insyaallah. Kalau sudah habis untuk 30 juz itu, kita akan bagi ijazah السند المتصل سماي النبي صلى الله عليه وسلم. itu sabjek yang pertama yang kita ajar. والقرآن kita ada 3 atau 2 jenis. Yang pertama itu Quran bersanad, yang dua Al-Quran dengan talaqqi'an. Talaqqi'an bermakna kita saya baca dan para hadirin semua ulang belakang saya. Dalam majlis itu kita akan mula majlis kita dengan ilmu tajwid dulu. Kita sebut tajwid.
Selepas itu kita baca mungkin dalam 15 minit atau setengah jam tajwid. Selepas itu kita sambung untuk Quran, baca Quran. Alhamdulillah kita sudah sampai sekarang untuk surah Al-Baqarah. Baki untuk kita dua muka surah, insyaAllah kita akan habis surah Al-Baqarah. Tajwid juga kita sudah sampai untuk Babul Mad, alhamdulillah. Tetapi tajwid kita akan, kalau habis tajwid kita akan ulang sekali lagi. Ulang sampai kita insyaAllah habis Al-Quran 30 juz. Sampai orang yang belajar dengan kita insyaAllah daripada awal sampai akhir, kalau kita sudah habis Al-Quran, dia akan sudah hafaz untuk tajwid. Sebab kita ulang banyak kali tajwid, mungkin tajwid semua mungkin dia ambil dalam 6 bulan, 7 bulan macam tu. Tetapi Al-Quran kita ulang Quran ambil berapa tahun itu. Kalau kita ulang banyak kali insyaAllah dia akan hafaz untuk tajwid. Al-Quran juga kita ada satu lagi kelas untuk Al-Quran, itu hafazan Al-Quran. Kelas hafazan di pusat kita buat orang yang sudah hafaz Al-Quran. Kalau sudah hafaz untuk 30 juzuk, kita akan hantar dia di sana di Mesir, duduk di sana di Mesir satu bulan free, tak bayar apa-apa. Dia tak bayar, balik tak bayar, semua sana tak bayar. Itu kalau umur dia bawah 30 tahun. Kalau orang tua umur dia lebih daripada 30 tahun, tiket sahaja yang free. Tiket pergi balik free. Selepas itu kalau dia duduk sana bayar. Duduk sana dia nak makan, nak buat apa-apa, nak beli hadiah dia tu. Duduk sana buat apa? Duduk sana untuk baca dengan syekh saya insyaAllah. Dia baca dengan syekh saya di sana dalam satu bulan itu atau dua bulan itu yang dia duduk di sana insyaAllah. Itu janji untuk orang yang hafaz Al-Quran sahaja. Sebab kelebihan untuk orang yang hafaz Al-Quran itu, mesti dia hafaz Al-Quran sini dulu. Kalau dia habis, sudah khatam Al-Quran dengan saya, sudah hafaz 30 juzuk, hafaz yang baik, yang betul, yang kuat, kita insyaAllah akan hantar dia di sana di Mesir. Kalau bawa umur dia bawah 30 tahun, kita akan hantar, semua saya akan bayar insyaAllah. Kalau umur dia lebih daripada 30 tahun, saya akan bayar untuk dia sedikit sahaja. Sebab itu dia duduk sana, bayar sendiri insyaAllah. Tetapi jangan risau lah, sebab sana duduk sana murah, bukan macam Malaysia ya. Sana di sana mungkin dalam RM2 cukup satu hari makan. Satu hari bagi tengah hari malam boleh makan. RM2, RM3. Kalau tak mau bayar duit banyak lah. Kalau nak bayar duit banyak tak apa, mungkin bayar RM1,000 juga satu hari, tak ada masalah. Ikut kita nak hidup macam mana. Kalau nak sederhana boleh, kalau nak murah boleh, kalau nak mahal juga boleh. Itu yang apa, yang Al-Quran. Kita Al-Quran ada tiga jenis. Talaqqi am, itu dengan tajwid sekali. Talaqqi khas, itu dengan sanad. Itu untuk orang yang sudah pandai baca Al-Quran, yang sudah biasa baca Al-Quran banyak kali. Dia baca dengan saya, selepas itu kalau dia sudah habis, kita akan bagi untuk dia ijazah insyaAllah. Bahagian ketiga untuk Al-Quran dalam pusat kita itu hafazan Al-Quran, macam yang saya baca tadi. Kita ada satu lagi untuk orang yang tak tahu lagi Al-Quran atau tak tahu lagi bahasa Arab atau tak tahu huruf bahasa Arab, itu kita bagi untuk dia masuk dulu untuk kelas Iqra. Dan kelas Iqra itu bukan saya yang ajar, kelas Iqra itu ada satu guru lain, nama dia Ustaz Muhammad Bushairi, dia orang Malaysia. Dia akan belajar atau ajar untuk orang yang masuk baru itu untuk buku Iqra. Kalau sudah habis untuk buku Iqra yang 6 juzuk itu, 6 buku, masuk sambung dengan kita untuk hari Ahad atau hari Allahumma salli ala Muhammad, hari Jumaat, yang untuk talaqqi beram itu, talaqqi am insyaAllah. Juga kita ada dalam kelas kita atau dalam pusat kita ada kelas kafa. Kelas kafa itu untuk budak-budak kecil itu yang belajar kafa. Kita bagi kelas tambahan.
kelas tambahan untuk guru, untuk subjek yang susah atas dia atau subjek yang dia tak faham macam tu. Oh, itu yang ajar untuk kelas itu satu guru, nama dia Ustaz Akmal Huzaifah. Oh, itu dia orang Malaysia juga. Selepas itu kita ada kelas, dalam kelas kita kelas untuk bahasa Arab. Bahasa Arab kita ada dua kategori atau dua level. Yang pertama untuk orang yang baru belajar bahasa Arab atau baru tahu bahasa Arab, itu yang ajar dia satu guru, nama dia Ustazah Imtisal. Ustazah Imtisal itu orang Malaysia. Dia akan ajar untuk orang yang masuk baru itu. Dia belajar dia mukaddimah untuk bahasa Arab, macam mana dia mula untuk bahasa Arab, macam tu. Kalau dia sudah pandai sikit dalam belajar atau dengan Ustazah Ibtisar, dia akan masuk untuk kelas bahasa Arab dengan saya. Itu yang apa, untuk orang yang pandai sikit dalam dalam bahasa Arab. Juga ada kita dalam pusat kita ada kelas tambahan untuk STEM, semua subjek agama STEM, dan kelas tambahan untuk SPM dengan subjek bahasa Arab dan subjek pendidikan Islam atau subjek agama, ya, subjek agama dalam SPM. Juga kita ada dalam pusat kita Allahumma salli sayyidina Muhammad, hadis, kelas hadis. Kelas hadis itu juga saya yang ajar untuk kelas hadis itu. Kita belajar untuk buku Al-Arba'in An-Nawawiyah, buku Arba'un Imam Nawawi. Juga kita kalau habis insyaAllah kita akan bagi sijil atau sanad sampai Imam An-Nawawi insyaAllah dalam buku itu. Ini semua subjek yang kita belajar dalam pusat kita. Kita semua yang dalam pusat kita orang yang ada pengalaman dalam sudah ajar banyak kali, semua guru, semua ustaz atau ustaz dan ustazah. Alhamdulillah dalam pusat kita ni kita tak ambil yang yuran yang mahal, ya, kita ambil yuran sikit sahaja. Juga saya pusat ini untuk saya, tetapi saya tak ambil daripada guru itu duit, daripada yuran itu kita ambil duit sikit sahaja untuk bayar api itu. Baki duit itu semua biar untuk guru. Bayar untuk semua subjek atau semua kelas yang kita bercakap itu RM50 setiap bulan, yang setiap subjek, ya, bukan semua sekali, ya. Setiap subjek yang kalau orang nak masuk untuk Al-Quran wa Tajwid atau Talaqqi bil-Am atau Iqra atau Hadis atau Bahasa Arab, satu subjek daripada itu bayar yuran RM50. Kecuali Quran bersanad, itu yang yuran dia RM100. Juga untuk kita buat dalam pusat kita, kalau orang mai dengan keluarga atau mai dengan adik-beradik, bayar RM100 sahaja. Walau orang ramai, kalau orang ada adik-beradik dia 10 orang, tak apa, mai lah semua, bayar RM100 sahaja. Tak bayar, bukan kita tak kira setiap kebala 50, kita kira semua satu keluarga RM100, walau keluarga itu banyak. Tapi syarat kita keluarga, adik-beradik, bukan kawan, bukan orang sahabat itu, tak, bukan. Tapi yang kalau keluarga kita kira semua RM50. Itu sahaja yang kita nak sampai. Kita niat kita untuk buka pusat itu untuk hantar ilmu, untuk orang belajar ilmu agama, untuk orang suka agama dan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata, "Lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala 'an arba'a."
Allah subhanahu wa ta'ala tak bagi izin untuk kita nanti di hari kiamat masuk syurga atau masuk neraka, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tanya kita ta'abad berkara. Di antara berkara itu yang Nabi SAW kata, hatta yus'ala an ilmihi maza amila fi. Allah akan tanya kita atas ilmu kita, apa yang kita buat dalam ilmu kita. So, saya yang fikir Bani Akalim, ilmu kita yang Allah bagi untuk kita, yang kita belajar dengan ulama atau para ulama yang ada di sana di negara Mesir, ilmu itu mesti kita hantar di sini, di negara kita, di negara Malaysia ini. Saya tengok di sini, alhamdulillah, ada banyak orang yang suka ilmu, yang suka ulama, yang suka belajar ilmu agama. Sebab itu mesti kita tolong mereka itu. Ada banyak orang berjaga, ustaz nak belajar tetapi kadang-kadang dia keadaan dia susah atau itu. Tak apa, kita buat untuk orang yang macam tu free, tak bayar apa-apa. Sebab yang penting untuk kita ilmu, yang penting untuk kita orang dapat ilmu, belajar agama, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza wabillahi taufiqi wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.